Saat Bunda sudah dekat dengan hari perkiraan lahir, tentu Bunda mulai mencari-cari cara untuk mempercepat persalinan. Hal itu dilakukan agar Bunda bisa melahirkan tepat waktu dan mencegah risiko persalinan yang lama. Salah satu cara yang mungkin pernah Bunda dengar adalah posisi tidur tertentu yang bisa mempercepat persalinan. Namun benarkah ada posisi tidur yang bisa mempercepat persalinan? Nah, untuk menjawab hal tersebut pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai hal tersebut serta hal-hal yang perlu Bunda ketahui untuk bisa mempercepat proses persalinan. Yuk kita bahas, Bun! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Apakah ada posisi tidur yang mempercepat persalinan? Tidur merupakan suatu aktivitas penting untuk menjaga kesehatan tubuh ibu hamil dan mendukung perkembangan janin di dalam kandungan. Namun, saat ukuran janin mulai membesar, maka Bunda mungkin mulai merasakan kesulitan saat sedang tidur. Hal ini tak jarang membuat ibu hamil kebingungan untuk memposisikan tubuh dengan baik saat sedang tidur. Posisi tidur yang baik tidak hanya membuat tidur Bunda jadi lebih nyenyak, melainkan juga bisa menghindarkan Bunda dari sejumlah keluhan serta resiko tertentu. Saking pentingnya posisi tidur ini, ada anggapan yang berkembang jika ada posisi tidur tertentu yang bisa mempercepat persalinan. Namun sebenarnya Bun, tidak ada posisi tidur yang benar-benar bisa mempercepat persalinan. Untuk mempercepat persalinan, ada beberapa cara alami yang bisa Bunda lakukan di rumah maupun melalui tindakan medis. Meski tidak mempercepat persalinan secara langsung, namun posisi tidur ini menjadi sangat penting diperhatikan oleh ibu hamil saat sudah berada di trimester ketiga kehamilan. Dikutip dari American Pregnancy Association, posisi tidur terbaik untuk ibu hamil di trimester ketiga adalah tidur miring atau menyamping. Posisi ini bermanfaat untuk membantu meningkatkan jumlah darah serta nutrisi ke janin. Selain itu, posisi tidur menyamping juga bisa mengurangi sejumlah keluhan seperti sakit punggung. Jadi bisa dikatakan bahwa tidur menyamping merupakan posisi tidur yang dianjurkan untuk ibu hamil, khususnya di trimester ketiga kehamilan. Cara alami mempercepat persalinan. Untuk mempercepat persalinan secara alami, ada beberapa cara yang bisa ibu hamil lakukan. Pertama adalah dengan aktif bergerak seperti berjalan kaki dan melakukan gerakan-gerakan pada senam hamil. Aktivitas tersebut bisa merangsang janin untuk terus turun ke bawah dan menekan jalan lahir. Selain itu, aktivitas fisik tersebut juga bermanfaat bagi tubuh Bunda dan bisa melatih otot-otot agar persalinan jadi lebih lancar. Selain itu, berhubungan intim juga bisa menjadi salah satu cara mempercepat persalinan secara alami. Hal ini karena zat prostaglandin yang terdapat pada sperma bisa merangsang datangnya kontraksi. Namun, lakukan dengan hati-hati dan hindari aktivitas ini apabila air ketuban sudah pecah atau merembes. Selanjutnya, pijatan dan rangsangan pada puting juga bisa menjadi cara lainnya untuk mempercepat persalinan. Sebab aktivitas ini bisa meningkatkan hormon oksitosin yang dapat memicu munculnya kontraksi. Nah, itu dia Bun, pembahasan mengenai posisi tidur yang mempercepat persalinan serta hal-hal yang perlu Bunda ketahui mengenai hal tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bun. Sekian.